Balik lagi di Seputar Revi. Jadi di video kali ini kita bakal gas lagi ya. Di sini ada satu tempat wisata yang paling enak, yaitu di Pantai Indah Kapuk. Buat kalian yang suka sama kulineran ataupun cuma jalan-jalan doang, di sini sih tempat yang asik kayaknya sih buat nongkrong. Gimana sih keseruannya? Langsung aja cus, kita gaskan ke Pantai Indah Kapuk. Oke, ini gue jalan sendiri di sore hari, suasananya oke banget. Gue lewat JIS aja biar kalian bisa lihat juga suasana di JIS kayak gini ya. Nah, untuk arah mapsnya kalian bisa arahin aja ke arah Peak 2. Nanti sebelum flyover kalian bisa berputar arah di bawahnya ya, oke? Nah, untuk parkirnya kalian bisa cari aja ini untuk di apa namanya ya? Seafood yang Sentosa aja ya, di paling pojok aja kalian bisa cari. Nanti kalian bertemu sama parkirannya. Nah, kalau tadi kalian udah sampai Seafood Sentosa, nanti paling pojok nanti kayak gini nih. Kalian naik aja ke bukitnya ya. Oh iya, kalau kalian udah naik ke bukit, kalian bisa lihat tempat-tempat estetik di sini, tempat makan yang estetik juga. Dan di sini kalian bisa banyak pilihan ya. Kalian bisa sewa sepeda listrik ya, dan atau kalian juga mau jalan kaki kayak gue ini. Oke, jadi kalau kalian main ke sini tuh asik ya. Untuk tempat spot fotonya tuh banyak banget. Jadi kalian bisa ajak pasangan kalian ataupun teman kalian buat nongkrong doang, boleh sih di sini. Dan kalau menurut gue yang lebih enaknya lagi di sini tuh gak bayar kayak gitu. Jadi kalian cuma bayar parkir doang sih. Dan saran gue lagi, seperti biasa nih, kalian bisa naik sepeda nih seperti ini nih. Kalian bisa sewa, ataupun kalau misalnya kalian ajak keluarga ya, nih kalian bisa sewa kayak mobil golf kayak gini nih. Asik sih kalau menurut gue. Jadi kalian bisa jalan dari ujung ke ujung kayak gitu, tanpa harus capek nih kayak gue nih. Lumayan sih kalau menurut gue ya, jalan nih capek banget. Dari ujung ke ujung cukup jauh nih, sekitaran kalau menurut gue ya ini sekitaran 3 kiloan atau 2 kiloan deh. Tapi kalau kalian mau menikmati dari ujung ke ujung, ya udah kalian bisa jalan kaki. Dan sembari lihat juga nih, karena di kiri kanannya ini banyak banget tempat makanannya. Jadi kalian bisa pilih aja sih untuk spot yang kalian suka ya, untuk tempat makannya kayak gitu. Dan di sini kalian wajib sih untuk dari ujung tadi ya, jalan sampai ke ujung lagi dulu. Untuk cari spot-spot yang asik gitu lah ya buat nongkrong. Dan kalau menurut gue sih, gue favorit banget untuk spot di sini ya. Di sini tuh ada spot di mana nggak ada tempat jajannya, maksudnya tempat nongkrong doang kayak gitu. Untuk kalian bisa ngobrol atau kalian bisa ngeliat pemandangan doang. Itu ada di awal tadi masuk, itu pas banget samping pantai, dan di situ ada tempat duduknya. Asik sih kalau menurut gue, anginnya spice-spice juga sih. Dan kalau kalian maunya di tempat lebih rame lagi, kalian bisa susurin aja untuk jalannya nih kayak gue nih ya. Oke, untuk di ujung dari jalan yang udah gue lewatin ini adalah tuh kayak sebuah jembatan kayak gitu. Dan di sini jembatannya estetik banget sih kalau menurut gue. Tapi kalau menurut gue ya, kalau kalian mau ngeliat pemandangan di siang hari sih lebih bagus. Cuman gak tahu sih panas atau enggak ya. Tapi ini kalau untuk malam sih sejuk banget sih. Jadi saran gue sih, kalau kalian mau kesini boleh sewa mobil juga.
ya mobil listrik ya di sini ada, ataupun kalian bisa sewa sepeda listriknya karena capek kalau jalan jauh banget ini. Nah, ini untuk kalian bisa telusuri juga untuk jembatannya ini, gua nggak tahu sih sampai mana ya. Jadi kalau untuk di peak ini suasananya bagus banget sih kalau menurut gue ya. Jadi estetik, hampir semuanya estetik, dari jembatannya estetik juga. Dan menurut gue kalau kalian nih, biasanya sih cewek-cewek yang suka banget sama foto-foto estetik ya, kalian sih wajib sih kalau menurut gue ya datang ke peak ini ya. Dan spot foto di sini sangat-sangat banyak banget dan semuanya estetik. Di sini terkonsep banget sih kalau menurut gue ya. Oke, jadi jalan cukup jauh dan gue capek, gue akhirnya beli minuman dulu aja ya. Oke, untuk spot di sebelum peak 2 nya nih, di bawah jembatan ini. Nah, kalian patokannya tuh di bawah jembatan ini aja. Kita beralih ke Chinese Town nya kayak gitu ya, kayak Chinese Tower kayak gitu. Jadi kalian susurin aja di bawah jembatan ke arah baliknya tadi ya. Ini gue ikutin aja. Dan nanti ada patokannya juga sih, kayak ada Chinese Tower kayak gitu. Gue nggak tahu sini untuk makanannya sih rata-rata di sini non halal ya kalau untuk di tempat Chinese ininya. Jadi kalau untuk foto sih bagus banget sih tempatnya. Nah, ini kita udah masuk di Chinese Tower-nya. Jadi gue mau susurin dulu untuk di tempat ini tuh ada apa aja sih untuk makanannya ya. Oke, gas. Oke, kita telusuri dulu ya untuk makanan yang ada di Chinese Tower-nya. Ini agak geter-geter, gue gak tahu sih kenapa ya untuk kamera gue. Dan ya mohon maklumin aja ya. Jadi kita telusuri, kalau gue lihat di sini ya, lebih banyak sih yang non-halalnya sih. Daripada yang halalnya, tapi ada juga kok untuk yang halalnya kayak gitu loh, kayak kwetiau sapi ini kan kayaknya halal, dan yang lainnya juga ada kok. Jadi kalian telusurin aja dulu, karena di sini kalau menurut gue ya hampir semuanya sih tempatnya estetik banget sih. Jadi kalian bisa banyak spot fotonya kayak gitu ya. Jadi saran gue telusuri aja dulu untuk di kawasan peak ini ya. Oh iya, dan buat informasi lagi sih buat kalian yang mau ke peak 2, arah peak 2 ya, ini kayak ini kan arah peak 2 nih, gue saranin sih kalian mendingan naik motor deh. Kalau misalnya kalian naik mobil, lihat itu kendaraan di luar itu udah macet banget. Kalau menurut gue sih Jakarta itu terfokus di peak kalau nggak salah ya, kalau menurut gue sih yang gue rasain kayak gitu, karena di peak ini macet banget, gila, bener-bener macet deh kalau menurut gue ya. Ini menurut gue kota yang sangat hidup. Jadi kalau kalian mau liburan kesini ataupun berkunjung, kalau menurut gue, saran gue ya mending naik motor sih kalau menurut gua. Tapi kalau kalian mau naik mobil ya silakan juga. Oke. Karena kalau naik mobil kalau menurut gua capek di jalan juga sih. Karena macetnya parah banget sih kalau menurut gua ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri aja sih. Oke, segini dulu aja buat video kali ini, buat jadi referensi kalian di akhir pekan ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe juga untuk channel Seputar Revi, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya.
Dan kalian juga biar nggak ketinggalan juga sama tempat-tempat yang asik buat liburan ataupun wisata di daerah Jakarta ya. Oke, sekian dari gua, semoga sehat selalu. Dadah.